Halo, selamat pagi. Bertemu lagi dengan Power Tool Info, tempatnya berbagi info alat-alat teknik. Hari ini kita akan unboxing cordless lagi, yaitu Modern Range Impact M-65 ya. Langsung kita buka. Ini sebuah teknik. Ya, yang pertama kali mari kita lihat adalah manual book ya, seperti ini. Impact screwdriver wrench. Nah, di sini ada banyak instruksinya. Ya, teman-teman. Bol diameternya itu maksimal adalah 34 mili. Putar RPM tanpa beban itu 3200 rotari per menit. Rate impactnya itu 3200, maksimum torkunya 550 sampai 650 Nm ya. Jadi sangat besar sekali. Kita ke unitnya, kelengkapannya dulu. Ada satu unit range impact-nya. Ada satu charger, satu baterai, dan perlengkapan soket bitnya ya, atau kuncinya. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu. Kita ke unitnya dulu ya. Untuk charger, nah, ini adalah bawaannya. Itu adalah inputnya 100 sampai 240 volt. Ya, masih satu pas atau 50 sampai 60 Hz. Outputnya 20 volt atau 4 ampere ya. Ini cukup 4 ampere chargernya, sangat sederhana sekali. Terus untuk baterai, nah ini baterainya adalah 4Ah 20 volt lithium hour lithium ion modern ya, kodenya sama dengan unitnya M65 ya, seperti ini. Ada indikatornya juga, baterai masih penuh ya. Soketnya seperti ini, sebetulnya beda dengan seri gerinda ya. Nah, jadi ini baterai ini tidak bisa dipakai untuk gerindanya walaupun sama-sama 20 volt karena beda untuk terminalnya. Terus untuk kunci atau soket bitnya itu ada dapat ini untuk ini ya, apa apa ya, grease-nya atau oil-oilnya atau gembok ya atau grease-nya. Sini ada tali ya. Kalau mau dipakai aja seperti apa tas gitu. Kita cek untuk soket bitnya dapat berapa dan berapa aja kurangnya. Yang paling kecil itu di sini tertera adalah 17 mili ya, 17, terus 19, stiker bisa 21 sama 23. Nah, dapat 4 socket bit. Terus untuk unitnya ya, secara handling sangat apa ya, secara ergonomis sangat nyaman ya, menurut saya sangat nyaman sekali. Bodinya di sini ini metal ya, besi ya. Nah, ini plastik. Nah, dan ini adalah plastik atau apa ya, sejenis polipropilen gitu, tapi sudah ada karet anti slipnya ya. Jadi di saat basah gitu atau berkeringat nggak akan licin ya. Terus dia menggunakan motor brushless, jadi sudah tidak memakai carbon brush. Bodinya juga kecil ya. Terus untuk spesifikasinya itu
Torque ini ya, torsinya tuh 550 sampai 600 Newton meter, 650. Sangat besar sekali. Kalau untuk city car mah gampang pakai ini, sangat mudah. Ya. Terus ada indikator di sini, indikator pemakaian, torsinya ya, atau high, low atau middle ada di sini. Coba kita nyalakan. Ada LED-nya, lampunya. Ya, sangat powerful sekali menurut saya. Sangat bertenaga. Ya, kita lihat indikator di sini. Nah, dia ini saya pakai di mode 1 ya, speed 1. Nah, ini mode 2-nya, torsinya. Nah, ini di torsi 3. Nah, kelihatan ya, teman-teman, di sini. Ah, bisa berubah. Nah, 1 2 3. Oke. Nah, ini reverse-nya, maju mundur. Terus untuk pemasangan kunci atau socket bit ini, nah, dia ada pengamannya di sini. Nah, seperti pin gini ya. Kita akan coba. Kita coba pasang ya, sobat teknik. Ini kita masukkan pinnya, kita lock lagi di sini ya. Nah, cukup sekian sobat teknik, menurut saya ini sangat worth it ya, dengan harga di bawah 2 juta atau 1,2 juta. Menurut saya worth it, apalagi ini brushless ya, karena kalau untuk tipe yang sama brushless itu kalau mah kita di DTW 1000 itu harganya sekitar 9 sampai 10 juta ya. Jadi menurut saya worth it sekali ya untuk modern ini, dan untuk garansi itu 1 bulan resmi dari modern ya, menurut saya sangat sesuai. Jadi kalau ada pertanyaan atau masukan atau ada salah kata, saya mohon maaf. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.